Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya di channel Metode Belajar Kitab Kuning. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang qawaidul ilat ataupun undang-undang ilat. Jadi tujuan dari ilat ialah untuk menentukan harkat huruf. Lantaran huruf tersebut merupakan huruf ilat. Huruf ilat iaitu alif, wa, ya. Huruf ilat ada tiga, alif, wa dan ya. Jadi untuk menentukan ilat, kita harus mengetahui wazan, baik selasih mujarad ataupun selasih madid fih. Dan juga kita harus mengetahui bina, baik bina misal, bina mudaaf, bina ajwaf dan lain sebagainya. Jadi pertama kita akan belajar tentang masalah kaedah undang-undang ilat, iaitu mohon dihafalkan. Idza taharrakatil wawu wal ya'u wan fataha ma qablaha qulibat wawu wal ya'u alifan. Sekali lagi, idza taharrakatil wawu wal ya'u wan fataha ma qablaha qulibat wawu wal ya'u alifan. Artinya, apabila ada waw ataupun ya yang berharkah, makna berharkah berbaris, jatuh sesudah harkah fathah dalam satu kalimat, maka waw ataupun ya tersebut harus digantikan dengan alif. Undang-undang saraf terdapat dalam satu kalimat ada waw ataupun huruf ya yang berharkat, sedangkan barang sebelumnya waw dan ya tersebut ada huruf yang patah, maka waw dan ya tersebut digantikan dengan alif. Contoh, ba'a yabi'u qala sana. Ba'a merupakan fi'al madhi atas wazan fa'ala. Jadi ba'a, ba'a asal-asal daripada ba'a ialah baya'a, fa'ala. Jadi yang akan kita praktekkan iaitu tentang masalah bina ajwaf. Ba'a asal daripada ba'a, baya'a. Kenapa jadi ba'a? Lantaran diilatkan. Ilatnya apabila berharkat ya, ya berharkat, dan barang sebelumnya ya fathah, iaitu ba, maka digantikan harkat ya tersebut kepada alif, maka jadi ba'a. Jadi ba'a sebelum dengan ilat iaitu baya'a. Begitu pula yang contoh waw, seumpama qala. Qala asal-asal qala, qawala, fa'ala, sana, sawana. Huruf ilat tiada baris, maka berhajat dikelibatkan, digantikan wo tersebut kepada alif. Lantaran wo dan ya berharkat fathah, dan barang sebelumnya wo dan ya ada huruf yang fathah, maka dikelibatkan, digantikan wo dan ya tersebut kepada alif. Jadi yang harus dipahami iaitu kaedah. Apabila ada wa ataupun yang ia jatuh sesudah harkat fathah dalam satu kalimat, maka wa ataupun ia tersebut harus digantikan dengan alif. Jadi kalau kita jumpai dalam kitab, seumpama qala. Qala berarti sudah diilatkan, dasar daripada qawala. Begitu pula ba'a.
Ba'a ini sudah diailatkan. Dasarnya iaitu baya'a. Untuk lebih jelas, tolong dihafalkan iaitu kaedah ilat. Idza taharrakatil wawu, kalau tidak bisa bahasa Arab, bisa juga dihafal bahasa artinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.